Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, terlebih dahulu mari kita dengarkan firman Tuhan sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Almanak HKBP, yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur 107 ayat 3 dan ayat 8. Demikian bunyinya. Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sudahkah kita mengucap syukur atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita? Ucapan syukur dapat membuat kita lebih bahagia, dapat membuat kita penuh sukacita untuk menjalani hari-hari kita. Karena dengan mengucap syukur, kita akan merasakan betapa besarnya kasih Tuhan dan betapa besarnya perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita hingga sampai detik ini. Kebesaran Tuhan sudah tidak perlu kita ragukan lagi. Pernahkah kita mendengarkan lirik lagu yang berbunyi demikian? Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Coba kita perhatikan sekeliling kita. Langit, pegunungan, hutan, dan semua alam ciptaan Tuhan masih kita rasakan hingga sampai saat ini. Dan semua itu adalah karya agung dari Tuhan kita, Sang Pencipta. Jangan kita batasi kebesaran Tuhan hanya karena keraguan kita. Untuk itu, andalkan Tuhan selalu, karena Dia besar. Apapun akan Tuhan lakukan selama Ia berkenan kepada kita. Andalkanlah Dia, tetaplah cari Tuhan, karena dengan mengandalkan Tuhan, Dia akan bekerja untuk kita. Dan bersama Tuhan, kita pasti menang dan mampu melewati segala perkara dan menanggung semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Shalom, Tuhan memberkati.